morning, children. How is this morning? I'm fine, thank you. Oke, pagi ini kembali lagi bersama Miss Ratna ya. Miss Ratna akan mengajak anak-anak belajar dalam buku diriku. Ya, tak tolong ya sama mama papa untuk mencarikan halaman berapa ya? Kita lihat halaman 3. Tiganya. Oke. Jadi kita lihat di halaman 3 ini ada gambar apa ya, anak-anak? Oke, good. Ada gambar anak-anak. Ya, ada anak-anak apa ya? Anak perempuan. Di sebelahnya ada anak laki-laki. Oke, good. Sudah bisa membedakan ya yang mana gambar anak perempuan dan anak laki-laki. Oke, sekarang tugasnya anak-anak yaitu kita akan memberikan warna pada gambar lingkaran yang ada di bawah gambar. Oke, anak-anak diminta untuk memberikan warna orange pada gambar anak perempuan pada lingkarannya ini ya, yang diberi gambar diberi warna ya. Oke, terus warna merah pada lingkaran anak laki-laki. Kita coba yuk. Kita ambil krayonnya dulu. Miss Ratna punya krayon. Miss Ratna ambil warna orange. Iya, masih ingat orange? Iya, bahasa Indonesianya oranye, bahasa Inggrisnya orange. Kalau bahasa Jepangnya apa? Good orange. Kita beri warna orange ya pada lingkaran anak perempuan. Coba sini ya. Oke, kita beri warna dulu. Iya, seperti ini. Oke, pelan-pelan aja supaya tidak melewati garis. Oke, seperti ini ya. Sudah. Kita lanjut kepada gambar anak laki-laki. Anak laki-laki di bawahnya diberi warna merah. Ya, warna merah. Tara. Oke, ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Red. Oke, bahasa Jepangnya? Ayo, siapa yang tahu bahasa Jepangnya apa? Kita beri warna merah ya, warna akai. Ya, di lingkaran anak laki-laki. Seperti ini ya. Oke, kita beri warna dulu. Oke, good. Oke, sudah jadi. Seperti ini ya. Oke, pasti anak-anak bisa mengerjakannya ya. Oke, selamat mengerjakannya ya. Anak-anak harus tetap semangat.